Mana rasanya menurut Anda? Top Marco top. Seperti apa rasa mie nya? Rasa jalan-jalan. Sekarang gue lagi ada di Bandung. Gue lagi mau nyobain mie Jawa. Mie Jawa yang katanya di resto ini cukup enak. Saya penasaran ya, pengen nyobain gimana rasanya. Tempatnya sih di daerah Trunojoyo, Tirtayasa. Tapi gue belum, selama gue di Bandung, gue belum pernah nyobain. Dan kata temen-temen gue yang di Jakarta, katanya enak. Sekarang kita mau cobain yuk, mie Jawanya seperti apa? Apakah benar-benar Jawa? Atau Jawa Sunda? Jasun, kita cobain ya. Ada Jokowi-nya bro. Pernah makan di sini Jokowi? Oh ini ada juga nih keluarga Cendana di sini. Keluarga Cendana. Nah ini minuman-minuman jadulnya sudah ada. Kita cobain menunya ya. Tadi gua minum es buah jadul namanya. Kalau gua dulu nyebutnya es bulbul. Kalau zaman gua sekolah itu namanya ini es bulbul ya kalau di Bandung. Kalau ini es buah. Bulbul tuh dalamnya ada nanas. Nanas kakak adiknya Raffi Ahmad. Itu namanya apa? Adiknya. Ini Orson. Orson. Orson tempo dulu. Ini kalau diminum menghilangkan haus. Seger. Dulu gua minum-minum ini kas habis olahraga. Isinya ada pepaya, nanas. Ini buah apa ya? Lu tau gak ada? Apa itu? Buah apa ya? Tepung guang. Guang. Ada pengkuangnya. Campurannya tuh. Beneran gua udah lama ngeliat es kayak gini, es buah. Tapi disebutnya es bulbul kalau. Mantap. Tinggal nunggu mie kocok ya. Kenapa mie kocok enak? Mie Jawa kocok? Mie Jawa salah ya. Karena bikinnya orang Jawa. Nggak enak, kita cari tempat lain. Enak sih. Sama aja sih. Beda yang putih. Jadi kan ini mie-nya rasanya enggak. Ini pikir sendiri kayak yang mie-nya. Tadi pasti nungguin orang. Kelihatan di kamera. Kelihatan ya. Yeay.
kalau anak muda lah itu trennya kan lagi makan ramen ya, Korea-Koreaan gitu. Tetap sih gue the best bet tuh mie, mie Jawa sama mie ayam. Gimana rasanya menurut Anda? Top Marco top. Seperti apa rasa mie-nya? Rasa jalan-jalan. Oh, bentuk mie-nya. Ini campur apa lagi? Kalau lu? Campur cilinya. Saus. Saus. Gua tuh apapun makanannya tuh pakai saus. Siapa yang merekomendasikan lu pertama makan mie Jawa di sini? Siap kan, siapa lagi? Oh. Jadi temennya. Oke juga seleranya dia. Gak pakai nasi. Malu ah. Enak gak, Del? Enak kok. Kamu kan orang Jawa. Apa kurangnya atau lebihnya? Apa? Kurang dan lebihnya apa? Kurang dan lebihnya pas juga pasti ada pas ya kayaknya Nabila mau terima apa kayak yang sebelah ya pas yang sebelah pas gak yang sebelah juga ada kurang lebihnya cuma kenapa tiba-tiba jadi duduk lu nanya sebelah pas gak pas mantap. Kesimpulannya menurut gua boleh juga mie Jawa ini ya. Habis airnya habis habis pak habis piringnya masih kotor tapi udah habis bersih. Seperti dosa kita bakal suci setelah lebaran. Habis semuanya. Rekomendasi banget sih lo ke Sago Bistro. Harganya 29 ribuan ya. Tapi tempatnya nyaman. Mantap.